selamat datang Wakil Bupati Banyuwangi, Bapak Haji Sugirah, yang pada kesempatan kali ini diiringi penampilan Hadrah SMA Negeri 1 Rogo Jampi. Hadirin dimohon berdiri. Saat lagi akan kita simak bersama sambutan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Suratno SPDMM. Kepada beliau disilahkan. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa menggelar Banyuwangi Culture Every Week untuk yang kali keempat, edisi Kecamatan Rogo Jambi tahun 2021. Bapak Wakil Bupati, kami laporkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Kalfur Hybrid Festival yang digelar oleh Kabupaten Banyuwangi di tahun 2021. Sehingga selain bisa dilihat secara live di sini, masyarakat Banyuwangi dan juga masyarakat Banyuwangi di luar juga bisa menyaksikan ini serta bisa dilihat pula oleh masyarakat seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, kegiatan ini tentu mengandung maksud tiga hal. Yang pertama adalah konsolidasi budaya, Bapak. Dengan kegiatan yang disiapkan panggung berbasis kecamatan, diharapkan anak-anak kita terus mencintai tradisi budayanya, tradisi Banyuwangi. Maka sekalipun ini ada alat-alat elektronik, kita harapkan nanti juga nuansanya tetap harus nuansa Blambangan atau nuansa Banyuwangi. Yang kedua tentu adalah konsolidasi wisata. Banyuwangi yang sudah terkenal menjadi kabupaten wisata, tentu kita tidak ingin walaupun di masa pandemi surut begitu saja. Kita tetap mencari terobosan dan tahun ini kita bisa menggelar dengan sistem yang berbeda, yaitu menggunakan Colorful Hybrid System yang bisa dilihat secara online maupun offline. Dan maksud yang ketiga, karena semua penampil dari Banyuwangi Culture Every Week ini adalah komunitas pendidikan, Pak Bupati, tentu kami tidak luput dari upaya untuk menjadikan ini sebagai konsolidasi pembangunan sumber daya manusia, yaitu dalam rangka untuk mendidik anak-anak yang tidak hanya kognitifnya saja tetapi juga karakter. Sekaligus ini mendukung program pemerintah pusat tentang profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah berkebinekaan global. Sehingga sekalipun kita ada di Banyuwangi, insya Allah pertunjukan kita ini akan disaksikan oleh masyarakat lain, baik itu di dalam Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi termasuk masyarakat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu dalil mutaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim abadu. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi atau COVID-19 ini segera meninggalkan bumi Blambangan, sehingga aktivitas kita bersama dalam rangka memulihkan ekonomi yang terdampak COVID-19 ini segera kembali, dan kita semua akan menikmati aktivitas biasa sehingga menuju Banyuwangi yang maju, Banyuwangi sejahtera, dan tentu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, salam selawat kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan awal diadakannya
Banyuwangi Culture Free Week yang pertama di Rogo Campi, SMA Negeri 1 Rogo Campi, setelah COVID-19 ini akan bisa berlangsung sebagai salah satu destinasi wisata, khususnya di bidang pendidikan. Pak Ratno, di samping proses belajar mengajar yang ada di sekolahan akan segera bisa kita mulai tatap muka, karena bagaimanapun juga pertemuan tatap muka dan pelaksanaan proses belajar mengajar ini bisa normal, bisa baik 100% ketika guru dan murid ini secara hati nurani bisa bertemu dan tatap muka. Kalau mungkin selama ini hanya memakai daring atau dengan berbagai cara, dan mudah-mudahan setelah hari raya nanti COVID-19 akan segera pergi dari bumi Belambangan yang sangat kita cintai ini. Yang berikutnya ada titipan salam dari Ibu Bupati kita, yaitu Ibu Haja Ibu Festiandani Aswar Anas. Salam kepada anak-anak semua sebagai penerus bangsa, karena 10-20 tahun yang akan datang kita semua mungkin sudah tidak bisa bekerja dan mungkin sudah akan digantikan oleh anak-anak yang ada, khususnya di SMA Negeri 1 Rogo Campi ini. Oleh karena itu, belajarlah dengan giat, karena kemajuan Banyuwangi yang sudah diciptakan oleh Bupati Banyuwangi periode 2010-2021 ini selanjutnya adalah di tangan kalian semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Ibu di samping titip salam, karena beliau juga mulai hari Jumat, mungkin hari ini baru turun dari pesawat, atau mungkin belum sampai rumah, karena Bapak Bupati Abdul Aswar Anas periode 2010-2021 itu adalah Ketua Asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia. Dan kemarin Kongres Nasional tanggal 25-26 ini adalah pemilihan ASKASI di seluruh Indonesia yang diadakan di Istana Bogor yang dibuka langsung oleh Bapak Presiden Pak Jokowi. Dan alhamdulillah kita juga masih punya putra terbaik di sana, yaitu Pak Bupati periode 2010-2021 yang juga langsung ditunjuk oleh beliau Bapak Jokowi untuk juga menjadi penasihat utama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Tepuk tangannya mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takbiru bi adlub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bi al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Segala puji dan sanjung kami panjatkan kehadiratmu ya Allah, pencipta serta pemelihara alam semesta. Hanya kepadamu ya Allah kami bersembah sujud, dan hanya kepadamu pula kami berdoa serta berlindung memohon karunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang membahagiakan ini, kami dan seluruh warga Kecamatan Rogo Jampi diliputi suasana penuh kegembiraan dalam pentas seni Banyuwangi Culture Every Week tahun ini. Kami hadapkan wajah dan hati kami ke hadiratmu untuk memanjatkan rasa syukur kami yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan karuniamu. Kami sadar ya Allah bahwa tanpa berkat dan ridhomu kegiatan ini mustahil dapat kami laksanakan. Ya Allah, kami berpasrah kepadamu, kami bertawakal memohon perlindungan kepadamu. Lindungilah kami dari wabah penyakit, lindungi kami dari bahaya fitnah dan adu domba. Karena itu ya Allah, hilangkanlah wabah penyakit yang telah melanda. Beri kami kekuatan serta kemampuan untuk senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Beri kami kekuatan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya menuju generasi yang beriman dan bertakwa, dan generasi yang berilmu pengetahuan luas untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan di atas pundak kami tanggung jawab yang tiada sanggup kami memikulnya.
lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, ringankanlah langkah kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para orang tua kami, serta hindarkanlah kami dari kebodohan dan keterbelakangan. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dengan segala kerendahan dan penuh harapan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring langkah
Jakarta. Ngomong-ngomong Robi, kita dari Ijen, karena tadi ada tembangkawah Ijen, kita pindah ke Rogo Jampi. Ini Rogo Jampi ada parang sembong pat. Ini Rogo Jampi ku ake, ada penampilan-penampilan kayak mariki wake sampengku ya. Salah satunya penampilan setelah ini bakal ada tarian Jejer Gandrung Kembang Menur. Wow, di mana tarian ini merupakan karya tari yang digagas oleh Patih Senawangi atau paguyuban pelatih tari dan seniman Banyuwangi yang diciptakan oleh almarhumah Yuda Gadis Oktiani. Betul sekali, dan juga tari setelah ini akan dibawakan oleh adik-adik SMP Negeri 3 Rogo Jampi. Nah, perlu diketahui juga nih bahwa di mana tari ini sudah dibawakan di berbagai kesempatan, mulai dari upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun 2017 dan peringatan Hari Sumpah Pemuda di 2018. Mak, kari akeh ya yo prestasi ini. Ya, Banyuwangi. Banyuwangi. Ya sudah, kalau misalkan penasaran, langsung kita sambut bersama inilah tari Jejer Gandrung Kembang Menur. Ini wajar kecengin kawan kembang bener nih wajar.
kelakon ti edeng edeng bianti pokok kelakon ti geremet geremet pokok selamat ti siroyo ti wadon yo noes 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 oh ti cik geremet ngeranjang hulu ti wadon ngeranjang ya ti wadon ngeranjang ranjang hulu ya ti atas kehadirannya Bapak Wakil Bupati Banyuwangi, Bapak Haji Sugira. Kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Kembiang menur, kembiang melatai. Kadung riko ngaku dulur, giadukno sampai ring jero ati. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk penampilan tari jejer gandrung kembang menur. Dan Pak, saat lagi kita akan menyaksikan adik-adik kita yang akan tampil. Betul. Jadi, sekali. Setelah tadi dari adik-adik kita SMP, berlanjut ke SD Satu Lemah Bang Dewo. Wow, SD Negeri Satu Lemah Bang Dewo, mereka akan menampilkan tarian lagi kekinian di masa pandemi COVID-19 ini, Robi. Betul sekali. Ada dimana? Tari rejek-rejek. Iya. Di mana tari rejek-rejek ini merupakan tari kreasi baru tingkat sekolah dasar yang mengilustrasikan kegiatan anak-anak yang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar mereka. Betul sekali, dan juga tari rejek-rejek ini pernah mendapatkan juara pertama FS2N tingkat Kabupaten Banyuwangi. Dan tak lupa ini berkat bimbingan dan juga pelatihan dari Bapak Jajulaidik SPD dan juga kru Sayuwewir. Dan langsung saja akan kita saksikan bersama, inilah penampilan tari recek-recek. Thank you.
katon ledung yo srengenge yo han piake tandang no We'll be right back.
hebat sekali ya, kecil-kecil sudah cabe rawit. Betul sekali, dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh warga yang ada di dunia ini yang telah setia menyaksikan Banyuwangi Culture Every Week Kecamatan Rogo Jampi lewat YouTube channel Banyuwangi Tourism. Karena tidak hanya bisa disaksikan oleh warga Banyuwangi saja, betul, tapi di luar Banyuwangi pun, bahkan di luar negeri, bisa menyaksikan acara pada sore hari ini secara live streaming. Betul sekali, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Cinde Sutro. Wow, yang telah merombak penampilan kita pada sore hari ini ya. Iya, benar sekali. Ayu ya Bapak. Ayu, kayak penampilan mare iki bi. Apa sih? Larene ayu ayu. Ya arep pun, arep deleng maksud. Iya, ketiga. Ini penampilan teko tuan rumah SMA Negeri 1 Rogo Jampi. Betul sekali, akan ada penampilan tari kembang pesisiran. Dimana tarian ini diciptakan oleh almarhum Bapak Subitro Hadi yang menceritakan tentang gadis cantik di pesisir Banyuwangi. Benar sekali, dan tentunya tarian ini pernah meraih penghargaan dalam acara Festival Sulur Kembang yang digelar beberapa waktu lalu. Baik, langsung saja kita saksikan bersama, inilah tari kembang pesisiran. Thank you.
Kali ini merupakan didikan langsung dari salah satu guru SMA Negeri 1 Rogo Jampi, Bapak Supri, hebat sekali ya. Teko SMA Rogo Jampi mana ya? SMA Rogo Jampi. Mak, kari ake, ayo. Boleh kenalkan, usia mengakan SMA Rogo Jampi ku adalah sekolah senior. Seni dan olahraga, tapi akademiknya ya gak kalah, banyak banget prestasinya juga. Dan salah satunya penampil setelah ini, ini ada Diah Safira dan juga Jessie Jane Band ya. Betul sekali. Nah, pasti pemirsa di rumah atau yang menyaksikan secara langsung tidak asing lagi dengan Diah Safira, di mana Diah Safira ini merupakan salah satu peserta top 9 di Liga Dangdut Indonesia 2020. Wow, boleh beri tepuk tangan hadirin. Kita kedatangan artis loh. SMA Rogo Jampi pun Diah artis. Safiranya. Oh Diah gitu. Safira. Mau enggak ya dipanggil? Kalau gak mau dipanggil gak apa-apa, kita mau nyapa juga, mau mengucapkan terima kasih untuk yang sudah standby di channel YouTube Banyuwangi Tourism. Selamat sore, terima kasih sudah menyaksikan ya. Iya, betul sekali. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dari Cide Sutro dan juga masih banyak lagi. Tentu. Betul sekali, dan sudah siapkah di belakang? Oke, kita tunggu lagi ya. Kita ngucis lagi. Pokoknya hari ini kita akan standby di YouTube channel Banyuwangi Tourism karena banyak sekali penampilan-penampilan yang keren ya. Bedanya Banyuwangi Festival di tahun lalu dan tahun sekarang ini adalah menggunakan hybrid konsep. Betul. Karena bisa disaksikan secara langsung di hadapan kita kali ini ya. Dan juga bisa disaksikan secara online lewat streaming YouTube. Betul sekali. Jadi hengong Banyuwangi toh yang bisa
delah. Heng cuma wong Banyuwangi to kan bisa delah. Surabaya bisa, wong Jakarta, para laras Banyuwangi dimanapun berada ya. Juga bisa. Bahkan dari luar negeri pun bisa bergabung loh bersama kami. Betul sekali, dan tentunya nih kalau misalkan pengen nonton ulang ya, kasep kayak kasep deleng teko awal, ono bupati teko, wakil bupati teko, kasep Pak Yu. Diiringi ambi Hadra SMA Negeri 1 Rogo Jambi. Nah, kadung kasep tontonan maning keneng, pokoknya YouTube magi podo ning Banyuwangi Tourism ya. Sepertinya sudah siap yang ada di belakang. Langsung saya sudah penasaran dengan penampilan dari Diah Safira. Langsung saja. Inilah Diah Safira dan Jessie Jane Beth. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Parno. Pripun kabare Bapak Ibu? Sehat sedoyo nggih? Alhamdulillah sehat. Niki dalam acara Banyuwangi Culture Every Week kita dari SMA Negeri 1 Rogo Jambi. Jesse James, pimpinan dari Bapak Supriyadi atau Mr. Pri. Kali ini mau dicari orangnya di sini. Baik, kali ini langsung aja. Oke. Sembari menikmati penampilan kita, boleh dikasih tepuk tangannya dulu dong biar rame penontonnya ya. Terima kasih banyak. Ini sehat yang di sebelah sini? Sehat ya. Eh, Cak Wan. Duh, tangri tambien ganteng Cak Wan iki yo, be pangling isene. Lah wis tau ketemu aja. Salaman oleh tahi, Kai. Oleh. Mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Oh, tangane kasar. Salaman ning ati ben Cak Wan nggih, tasik corona. Monggo. Dan lagu ini spesial buat Bapak Pimpinan juga, Bapak Supriyadi. Semoga memuaskan ya Pak ya. Iya, dan spesial buat semua yang hadir di sini, semoga terhibur. Ataupun yang ada di rumah, yang lagi nonton. Monggo? Oke. So, lagu spesial buat semuanya. Midly, yang penempenan dan tombok kangen hati. Monggo, Jesse James. Thank you.
boleh kasih tepuk tangannya dulu dong yang meriah. Oke. Okay. Yeay, tombol kangen Neati dari Dia Safira dan juga Jesse Jan Ben. Luar biasa sekali. Cantik sekali ya. Cantik sekali, manja gitu ya. Kita, baik, kita lanjut lagi dari seni musik ke seni tari, Robi. Iya. Bakal ada penampilan dari adik-adik kita dari SMP Negeri 2 Rogo Jampi. Betul, akan membawakan tari Jaripa yang diciptakan oleh Bapak Subari Sofyan. Di mana tari Jaripa ini menceritakan tentang gadis cantik dari Desa Kemiren yang memiliki peliharaan seekor barong yang memakai mahkota di atas kepalanya dan memiliki sayap yang diberi nama Sunar Udara. Sudah penasaran dengan penampilannya yang sering dibawakan di acara manapun? Betul sekali, karena tarian ini adalah tari salah satu tari wajib ya, yes. Di manapun acara dilangsungkan. Betul sekali, dan langsung saja Robi, kita saksikan bersama, inilah Tari Jaripa. Thank you.
Terima kasih untuk adik-adik kita dari SMP Negeri 2 Rogo Jampi. Sumpah keren banget ya. Jaripahnya ini personelnya banyak ya. Iya benar. Bisa dijadikan jaripah sewu nanti selain drum sewu. Ya. Jaripah. Iya paman. Mantap. Masih di seni tari kita masih juga punya beberapa penampilan di Banyuwangi Culture Every Week. Kecamatan Rogo Jampi di tahun 2021 ini, Robi. Betul sekali. Nah, dari SMP Negeri 2 Rogo Jampi kita akan berlanjut ke SMKNU Rogo Jampi. Luar biasa. Yang akan bakal tari punjari ciptaan yes. Almarhum Sayung Sisyanto dan juga Bapak Sahuri. Betul sekali. Dan kami mau mengucapkan selamat sore juga untuk yang masih setia menyaksikan live streaming di Banyuwangi Tourism ya. Sekali dan langsung saja kita saksikan bersama, inilah dia tari punjari. Thank you.
penampilan tari Punjari dari SMK NU Rogo Jampi. Masih dari dunia sekolah menengah kejuruan. Betul. Akan berlanjut ke SMK PGRI Rogo Jampi. Dia akan bakal tarian Rodat Siiran. Betul sekali. Tarian ini diciptakan oleh almarhum Bapak Sumitro Hadi. Tari Rodat Siiran ini adalah sebuah tari kreasi yang menggambarkan tentang ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali, Rodat artinya sebutan untuk penarinya, sedangkan Siiran artinya syair. Dan itu merupakan pesan simbolis di balik gemerlapnya kemewahan dunia. Jadi jangan pernah lupakan kehidupan akhiratnya. Langsung saja kita saksikan bersama Ilah Tari Rodat.